Oh iya, jadi kemarin tuh lagi rame banget. Jadi sebenarnya bukan usaha apa, tapi kayak ginilah, ada orang nih bikin usaha tapi tahu mbaknya punya nama gitu. Jadi nama mbaknya dipakai untuk jadi wajah iklannya mereka. Cuman memang ketika sudah diterbitkan yang muncul nama ayah gitu, nama papa. Tapi apakah ada keterlibatan? Tidak sama sekali. Udah coba komunikasi tentang ini sama papa atau seperti apa? Yang soal kasus ini? Udah, bahkan udah ini kok udah kontak-kontakan dengan Polres yang ada di Surabaya juga. Katanya sih mau di BAP, cuman memang dari pihak kepolisian juga bilang bahwa ini clear karena tidak ada sangkut pautnya sama sekali, nggak ada kerjasamanya, cuma namanya dicatut doang. Tapi mau menuntut yang mencatut namanya? Enggak menuntut, pakai hukum akhirat aja. Sejauh ini pelakunya gimana, Mbak? Saya nggak update sih tentang pelakunya, cuman katanya sih udah ditahan sih, direktur utamanya udah di penjara. Papa sendiri reaksinya gimana? Reaksinya ya udah makanan sehari-hari lah ya. Maksudnya ada orang yang manfaatin nama, terus di kambing hitam kan segala macam gitu. Cuman ya kita pasang badan aja buat doa terus. Tapi itu seputar investasi apa sih itu? Bawa-bawa nama? Kayaknya tentang perumahan sih. Jadi jual rumah, perumahan syariah gitu, berkedok syariah dengan make nama ayah gitu, nama Ustaz Yusuf Mansur. Padahal tidak ada keterlibatan sama sekali. Ketemu pun pernah, tapi waktu itu cuma dia nih orang ini bilang mau wakaf gitu loh, wakafin tanahnya sama pihak pesantren gitu. Tapi udah sih di situ aja. Apakah ada kerjasama? Nggak ada. Apakah ada tanda tangan? Lebih lagi nggak ada. Saya sendiri sampai stres nggak sih? Enggak lah, stres. Enggak. Tapi kenal dekat nggak? Nggak kenal sama sekali. Laki-laki perempuan kan? Saya nggak tahu, saya baru tahu begitu udah naik iklannya gitu, begitu udah rame gitu. Jadi kita semua nggak ada yang pernah tahu, tiba-tiba udah rame gitu. Sampai saat ini jamaahnya papa gimana melihat ada kejadian ini? Apa melihat ada yang memang ya pengikut dari lama gitu ya, udah tahu lah bahwa itu nggak benar. Tapi ada juga yang nggak baca full beritanya seperti apa tuh menyalahkan gitu. Cuman ya udah biasa sih. Ujian itu kan datang bisa dari mana aja gitu. Kita sih melihat kesini sebagai ujian dari Allah aja, lebih sabar dan legowo aja, nggak ada gimana sih. Tapi di sosmed sempat nggak ada bullying banyak juga tuh pasti. Banyak ya, namanya orang ya pasti ada aja sih, kita nggak bisa maksa orang buat percaya juga, namanya udah nggak suka mah nggak suka aja. Tapi Mirza sendiri keganggu nggak sih apa dibully segala macam? Keganggu sih iya, tentu saja kita kan sebagai anak kadang-kadang ya lu tahu apa sih gitu loh tentang kebenarannya nih, gue ini yang tinggal serumah gitu loh. Ya tapi kan balik lagi gitu, masing-masing orang ada yang suka ada yang nggak suka. Reaksi ayah mungkin kalau banyak kebulian di sosmed udah biasa. Biasa alhamdulillah, lagi kan kita juga ngajarin ke orang-orang untuk ikhlas, untuk ya berlapang dada, ya itu kita terapkan sendiri sih di keluarga. Jadi dengan keluarga ya, iya. Iya, jadi ketika jadi gini sih, enaknya punya keluarga yang memang udah stuck gitu ya. Ketika salah satu di anggota keluarga kami sedang mengalami masalah, semua anggota keluarga tuh mendoakan untuk yang punya masalah. Jadi semua anak tuh pasang badan. Baik aku sendiri, adik-adik juga pasang badan. Sehari sholawat, doa, dan juga khataman Quran untuk masalah ayah gitu, supaya kedepannya semua clear. Kejadian ini tuh berapa kali sih apa jalannya? Kejadian ini ya, yang banyak sih, banyak ya, pastinya kan salah satu konsekuensi menjadi public figure kan tentu saja kita nggak bisa membendung ada orang yang pakai nama kita. Atau endorse-endorsean orang di Instagram juga kadang-kadang ada muka artisnya, padahal artis nggak pernah di-endorse gitu loh. Ya kayak gini sih nggak bisa kita hindarin. Satu-satunya cara untuk melindungi diri kita ya dengan doa. Sejauh ini ayah memprotek usahanya itu seperti apa? Terus memberi kepercayaan memproteksi, sama ya, para... Proteksi apa sih yang kita lakukan gitu? Papa sendiri bilang gitu sama aku bahwa tidak ada yang bisa menjaga kita ya kecuali Allah gitu. Jadi balik lagi kita balikin semuanya ke Allah. Termasuk usaha-usaha juga alhamdulillah di Paitren sendiri semua karyawannya itu diajarkan value Quran, value ngaji, value dakwah, value sholat. Jadi semua itu bisa dipastikan agamanya bagus. Kita sebagai anak gimana sih cara membesarkan hati ayah gitu ketika menghadapi kejadian-kejadian? Iya, tentunya pasti kadang-kadang ada feeling down segala macam gitu. Tapi sebagai anak salah satu support yang aku berikan adalah dengan doa yang terbaik dan juga kita ngirim sholawat aja gitu. Kadang-kadang aku suka laporan sama papa, hari ini aku udah khataman Quran nih khusus buat papa. Aku hari ini udah sholawat nih khusus buat papa. Dan aku rasa anak-anak yang melakukan itu di sekarang ini jarang sekali gitu. Ketika ngeliat orang tuanya susah, kan banyak nih yang nanya, Wir, kita tuh harus apa sih ketika melihat orang tua kita susah tapi kita nggak punya
kemampuan nih untuk berbuat apa-apa. Salah satu kemampuan yang kalian punya menjadi seorang anak adalah dengan berdoa. Karena doa anak soleh itu didengar sama Allah. Dampaknya sejauh ini bagi usaha apa-apa terhadap kejadian kemarin? Iya, tentunya kalau di bidang bisnis sih nggak bohong lah ya, apakah ada ngaruhnya atau enggak, tentu ada ngaruhnya. Kayak misalkan nih, saham juga ketika ada isu-isu tertentu, apakah turun? Turun. Tapi kembali lagi, kita balikin aja semuanya ke Allah supaya naik lagi.